10 perkara penting yang ibu ayah mesti lakukan sepanjang pengajian anak-anak di rumah secara online. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita akan bicara dalam tajuk, satu tajuk yang sangat penting. Mungkin sebelum ni kita setiap kali motivasi pagi, kami akan menyentuh perihal anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, student-student kita, pelajar-pelajar Tahfiz Akademi Al-Quran Amalillah. Tapi kali ini kita buat perubahan sikit atas permintaan salah seorang sahabat kita, ibu ayah, yang bertanya, "Ustaz, minta tolong sangat-sangat, boleh tak bagi kami tips apa yang perlu kami buat ketika mana nak membimbing anak-anak ini waktu menghafal di rumah secara online?" Baik, kalau inilah poinnya, ini kami tujukan tajuk ini kepada ibu ayah yang sekarang ni anak-anak sedang berjihad, berjuang untuk hafal Al-Quran di rumah, insyaAllah. Baik, pertamanya apa yang saya nak kongsikan adalah paling penting. Kita nak bagi 10 poin paling penting. Dalam 10 poin ini adalah keseluruhan poin ini berkait rapat dengan kita nak mencipta, create suasana penghafal Al-Quran di dalam rumah. Ini adalah faktor yang paling penting. Suasana adalah faktor pertama dalam kejayaan sistem akmal. Kalau suasananya tak mampu dibina, maka tak berjayalah anak-anak kita hafal Al-Quran secara cepat. Dan faktor ini sekarang ini yang mampu create suasana ini adalah ibu ayah sekalian. Jadi saya nak kongsi, memang perkara ini sangat sangat-sangat penting sekali untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan sekalian. Moga-moga ada berkatnya, insya-Allah, untuk sama-sama kita membimbing anak-anak kita sementara mereka masih lagi berada di rumah bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Baik. Poin yang pertama. Poin yang pertama, tuan-tuan sekalian, apa perkara yang paling sangat-sangat penting untuk kita sama-sama ambil perhatian? Kita letakkan waktu ibadah itu adalah satu waktu untuk kita sama-sama bersama-sama dengan anak-anak kita. Khususnya, contoh, khususnya pada waktu solat jemaah. Di pagi hari, bermula dengan subuh hari, bangun bersolat dengan anak-anak, bersolat, bersembahyang bersama anak-anak kita secara berjemaah. Boleh buat ke? Mungkin ramai, saya yakin sangat-sangat, ramai di kalangan kita dah buat benda ni. Sementara berada di rumah, waktu yang sangat lapang, masa yang sangat banyak terluang bersama anak-anak kita, ramai dah yang melaksanakan solat berjamaah secara beramai-ramai, secara berjemaah dengan anak-anak dan isteri-isteri kita. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa mesti di waktu waktu solat jemaah ini mesti bersama-sama? Kerana waktu solat jemaah ini, dia memberikan energi kepada kita secara psikologinya bersama dengan anak-anak kita. Dalam waktu solat, selepas solat jemaah sahaja, di awal pagi, kita ambil peluang bersama-sama dengan anak-anak kita solat subuh dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari lagi kita berdoa minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala angkat bala kita yang apa yang berlaku pada hari ini, dan kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan hafalan anak-anak kita. Kita minta dengan Allah. Ini adalah punca utama kejayaan, adalah puncanya adalah doa daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Ini perkara asas yang sangat penting. Sebelum kita nak usaha. Memang selalu ada orang kata, usaha dulu baru doa. Tak. Di Akmal ni kami ajar, pelajar-pelajar mesti doa dulu. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantu kita, barulah kita usaha. Dengan doa dan usaha, barulah satu tindakan yang luar biasa berlaku. Baik, itu poin yang pertama.
Poin yang pertama, kita wajib bangun pagi awal bersama anak-anak. Yang kedua, wajib kita sama-sama solat berjamaah bersama dengan anak-anak dengan berdoa sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipermudahkan urusan anak-anak kita dan urusan kita untuk menghafal Al-Quranul Karim. Baik, tu perkara yang pertama dan yang kedua. Oh, dua dah poin. Sekejap je, insya-Allah. Baik, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, apa yang perlu dibuat oleh mak ayah ketika mana bersama dengan anak-anak dalam mencipta suasana untuk untuk anak-anak kita bersemangat untuk menghafal Al-Quranul Karim. Perkara yang yang ketiga, di pagi selepas subuh, kalau tuan-tuan ada masa baca Quran, perkara yang ketiga, waktunya adalah waktu ketika mana anda semua sedang berkumpul untuk sama-sama bersarapan. Pagi-pagi bangun solat subuh dan sebagainya, mak dah pergi buat sarapan, berkumpul ramai-ramai, dan ketika itu anda semua ada waktu bersama dengan anak-anak untuk bersarapan bersama. Waktu bersarapan ni, tuan-tuan, dia ada satu energi yang luar biasa sebenarnya. Dia ada dari segi waktu itu paling mudah untuk anak-anak kita mendapat kata-kata semangat, mendapat pujian, mendapat boleh bersembang dengan mak ayah secara tidak langsung, secara tanpa sedar, memberi semangat kepada anak-anak kita. Waktu itu, waktu kita sarapan, ambil peluang dengan anak-anak kita untuk kita makan bersama dan mak ayah boleh berkongsi dengan anak-anak. Waktu itulah bagi semangat. Bagi semangat pada mereka untuk mencapai target mereka untuk hafiz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh kurang daripada satu tahun, insyaAllah. Dan khususnya pada tempoh Maraton Hufaz ini, anda semua boleh sentuh sikit-sikit di waktu sarapan ini. Baik, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, apa yang perlu buat? Poin yang keempat, kami di peringkat akmal, kita akan sediakan motivasi setiap pagi. Baik, tuan-tuan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, di waktu saat anak-anak kita mendengar syarahan motivasi yang telah disampaikan, ini poin yang sangat penting, jangan biar anak-anak kita dengar sendiri. Boleh ke? Boleh buat ke agak-agak? Dengar ceramah lah pula ustaz peletir pagi-pagi, rasa tak seronok. Tak. Waktu motivasi pagi-pagi, motivasi hufaz pagi-pagi yang anak-anak kita dengar, waktu tu anda semua wajib untuk sama-sama beri semangat, sama-sama dengar dengan anak-anak. Dengar ustaz apa yang, apa poin yang ustaz-ustaz yang ustaz-ustaz beri motivasi di setiap pagi. Apa poin yang mereka kongsikan. Bila kita dengar bersama dengan anak-anak, habis saja sesi motivasi yang mereka dengar melalui video YouTube, waktu itulah kita ambil poin sikit, tambah sikit, cucuk sikit-sikit. Kalau contohnya cerita bab amanah, selepas dengar motivasi tentang amanah, kata betul. Oh, betul ustaz tu kata. Jadi kita tambah sikit-sikit-sikit supaya kita backup suara motivator kita, supaya anak-anak kita rasa, uish, bukan saja ustaz dia kata, mak ayah kita juga sama-sama support kita dah kata perkara yang sama. Jadi boleh dengar sama-sama. Kalau kita tak dengar sama-sama, macam mana kita nak ulas? Jadi kita perlu dengar sama-sama video tersebut, kemudian kita ulas sikit-sikit untuk memperkemaskan lagi poin yang telah disampaikan oleh motivator di setiap pagi ketika mana mendengarkan motivasi hafaz tersebut. Itu poin yang keempat. Yang kelima, apa yang perlu kita buat? Yang kelima, poin yang sangat-sangat penting, tuan-tuan sekalian, selepas sahaja motivasi anak-anak kita, kita galakkan dia untuk start dah hafal Quran. Dia orang dah nak hantar sabak, nak hantar sabki dan sebagainya. Jadi anak-anak kita, poin yang kelima, wajib untuk kita kalau boleh ambil satu space bagi khas kepada anak-anak kita untuk hafal Quran. Contohnya kalau lah ada satu bilik, bilik dia alhamdulillah. Saya pun tak tahu, mungkin rumah-rumah kita ni agak berbeza. Mungkin anak ramai tak cukup bilik, wallahualam. Cuma kalau boleh disediakan satu ruang khas untuk anak-anak kita menghafal Quran. Tempat dia beruzlah, fokus untuk hafal Quran. Dia duduk berseorangan, tak diganggu oleh adik-beradik, adik-adik, abang-abang dan sebagainya. Boleh
kita sediakan satu tempat khas untuk dia fokus betul-betul 100% untuk hafal Quran. Kalau boleh dalam bilik lah, supaya bilik yang kita ada tempat dia hafal Quran, bilik tu boleh ditutup dan tak ada sound suara yang mungkin bahkan mengganggu mengganggu anak-anak kita dalam fokus mereka dalam menghafal Quran. Boleh? InsyaAllah, insyaAllah. Ada. Saya rasa, saya yakin memang setiap orang, setiap rumah ada ruang kosong tersebut. Kalau tak ada dalam bilik, mungkin di luar rumah. Mungkin di halaman rumah, mungkin di kawasan taman rumah. Wallahualam. Mungkin di beranda dan sebagainya. Kita cari satu kawasan yang selesa untuk anak kita hafal. Hafal Quran, insyaAllah. Baik. Yang keenam, poin yang keenam, apa yang perlu kita buat dalam membantu anak-anak kita menghafal Quran? Kita bantu juga anak-anak kita kita ambil ruang dengan anak-anak kita untuk kita bincang. Kita ambil ruang selepas motivasi, sebelum dia hafal Quran, kita ambil ruang sedikit masa untuk bincang dengan anak-anak kita bagaimana strategi mereka nak hafal dengan kadar yang terbaik. Apa strategi? Minta pendapat dia. Contohnya, sekarang ni kita dalam proses dalam maraton hafaz contohnya. Sekarang ni target. Okey, Along. Anak kita mungkin kita panggil Along ataupun Angah ataupun Alang dan sebagainya. Contoh, kan? Along, ayah nak bincang sikit ni. Okey, sekarang ni kita dalam proses maraton hafaz. Berapa Along nak hafal? Berapa target yang kita nak hafal? Sekarang ni kita ada masa lagi dalam 15 hari. Berapa target Along nak hafal dalam tempoh 15 hari ni? Kita nak capai sekarang ni, Ustaz. Apa cabaran Ustaz? Kita ada kategori 3 juzuk, 4 juzuk, 5 juzuk atau lebih. Jadi, nak dapat 3 juzuk ke? 4 juzuk ke? 5 juzuk ke? Atau bagaimana? Dan apa strategi yang kita boleh sama-sama plan? Bincang dengan anak-anak kita. Bincang, buat lakaran dan sebagainya. Bincang bagaimana nak mencapai target yang telah kita sama-sama tentukan. Mungkin kalau nak dapat 3 juzuk, agak-agak sehari berapa banyak hafalan baru yang perlu dia dihantar. Bincang, tunjukkan kesungguhan. Bila kita anak-anak ni, bila nampak kita bersungguh, tanpa paksaan, nampak menunjukkan rasa sifat bersungguh tersebut dah menunjukkan, dah menjadikan anak-anak kita rasa sangat-sangat dihargai dan rasa semangat untuk hafal Quran sebanyak mungkin, insyaAllah. Baik. Dan seterusnya, poin yang ke-6, ambillah masa juga, kita ambil ruang, ambil masa untuk kita sama-sama juga hafal Quran ataupun kita baca Quran di hadapan anak-anak kita. Ambil ruang untuk kita baca Quran depan anak-anak kita. Lepas solat subuh ke, pukul 10 pagi ke, sebelum solat zuhur ke, selepas solat zuhur ke, kita pun ambil ruang untuk baca Quran sama-sama dengan anak-anak kita. Menunjukkan kita sama-sama nak merasai kesungguhan yang telah ditunjukkan oleh anak-anak kita kepada untuk mencapai target masing-masing. Baik, yang ketujuh. Apa poin yang ketujuh? Poin yang ketujuh ni sangat penting. Kita beri bantuan kepada anak-anak kita. Bantuan dari sudut apa? Kalau kita boleh baca Quran, kita boleh hafal Quran, kita boleh kita ada ruang untuk bersama-sama dengan anak dalam tempoh PKP ni, kita tak pergi kerja dan sebagainya, ambil ruang juga. Kalau ada abang, abang boleh tolong, ada mak, mak pun boleh tolong, ayah, kalau ayah pun boleh tolong, insyaAllah tolong tasmiah anak-anak kita baca sebelum mereka hantar kepada ustaz dan ustazah. Betulkan bacaan, perkemaskan hafalan mereka supaya sebelum mereka hantar hafalan baru itu, mereka dah betul-betul ready, dah betul-betul lancar. Jadi kita tolong semak mereka. Tolong semak bacaan, betulkan apa yang salah. Setelah itu, bila mana mereka hantar untuk tasmiq dengan ustaz-ustazah, waktu itu kita bantu dia. Kalau boleh, saya minta tolong, kalau boleh, kita boleh sama-sama berada di tempat ketika mana anak-anak kita sedang tasmiq dengan ustaz-ustazah. Kita jadi mata dan telinga ustaz-ustazah. Sebab ustaz-ustazah ni dia tengok melalui video, mungkin ada yang
nakal, mungkin ada yang nakal tengok Quran, baca depan ustazah, boleh baca 5 line, 7 line, 8 line. Mungkin ada, wallahualam, kita tak tahu. Jadi waktu itu mak ayah menjadi salah seorang daripada mata dan telinga ustaz-ustazah, supaya kita boleh perhatikan anak-anak kita waktu tasbih. Kalau kita tengok dia lancar, alhamdulillah. Kalau dia tak lancar, dia kena tolak, tak apa. Kita bagikan semangat lagi supaya mereka terus berusaha lagi. Dan ingat, jangan sekali tolong waktu tasmek. Sebelum tasmek, okey, tolong tasmek. Tapi waktu tasmek dengan Ustaz Ustazah, jangan mak pula duduk depan. Tabarakallazi biadihil biadihil. Anak mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi, allazi. Tak ingat kita tolong sambung. Alamak. Spoil lah. Saya pun dapat berita daripada Ustaz Ustazah. Benda ni memang jadi common sekarang ni. Mak ayah cuba bantu bacaan dia. Bukan bantu tasmek sebelum. Mungkin tasmek sebelum pun dah bantu. Tapi waktu tasmek pun sama-sama bantu. Jadi benda ni tak elok. Sebab apa? Ia memberi kesan yang sangat sangat tinggi kepada anak-anak kita. Bila mana anak-anak kita dah hafal, dah tasmek, Ustaz Ustazah dah nilai dia sebagai dah lancar. Rupa-rupanya dia tak betul-betul, dia tak betul-betul lancar. Apa kesannya? Kesannya sabki dengan manzil dia tak akan ingat. Jadi kalau sabki dan manzil pun tak ingat, apa guna dia dah hafal? Hafal Quran, hafal-hafal-hafal, punya usaha tetap usaha. Tapi rupa-rupanya yang disangkakan lancar itu tidak, tidak lancar. Baik, yang ke itu yang ke-8 dan yang ke-9, pastikan anak-anak kita rehat dengan dengan cukupnya. Yang ini sangat penting. Pastikan anak-anak kita rehat dengan cukup. Contohnya, pukul 12 tengah hari ataupun pukul 1 tengah hari, berikan waktu mereka untuk berqailulah sekejap, untuk berehat supaya mereka mempunyai tenaga yang fresh selepas zuhur untuk mereka sambung menghafal. Nah, itu di waktu petang dan waktu malam juga, pukul 9, 9.30, paling lewat malam pukul 10, tu paling lewat lah tu. Pastikan anak-anak kita dah dah tidur. Ataupun mak ayah boleh kira, boleh kira berapa jam anak-anak kita tidur. Paling penting ikut dalam kaedah psikologinya yang kita amalkan di Akmal, anak-anak wajib paling kurang boleh tidur dalam tempoh 8 jam. Kalau kita kata pukul 10 malam, 10, 11, 12, 3, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya pukul 5 tu dia dah cukup. Pukul 6 tu, betul-betul bangun solat subuh tu, mereka dah cukup betul-betul tidur dalam tempoh 8 jam setiap malam. Tuan-tuan sekalian, ini adalah kajian budak-budak, anak-anak yang cukup tidurnya dalam tempoh 8 jam satu hari setiap malam. Otaknya akan sangat kuat, CPU komputer otak dia sangat kuat untuk mereka menghafal. Jadi jaga waktu tidur. Saya dapat berita bahawasanya ada sebahagian pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, student-student kita, ada yang tidur lewat. Tanya sebab apa tidur lewat? Sebab sama-sama tengok TV tengah malam, tidur pukul 12 malam, pagi esok waktu nak tasmek blur. Ustaz, ustaz nak tasmek blur dah. Baca sepatah-sepatah blur. Jadi bila blur tu, nak ambil balik mood di hafal Quran tu kena lepas zuhur ataupun asar tu. Jadi waktu tu dia dah terlalu banyak. Otak ni, tidur ni dia tak sama. Kalau kita kata tidur banyak tapi siang, dia tak guna. Tapi kalau kita cukup tidur malam, siangnya akan sangat-sangat fresh. Dan otak yang cukup tidurnya di waktu malam, nescaya otak tu akan kuat dan sangat kuat untuk menghafal Quran, insyaAllah. Itu poin yang ke-9 dan yang terakhir, poin yang ke-10. Mohon kepada ibu bapa, mohon sangat-sangat bantu kami semua create suasana di rumah. Kalau boleh halanglah, kalau boleh halang, halanglah permainan gadget, handphone dan gadget. TV kurangkan, kurangkan, beri waktu. Kalau kata tak ingat tergelai hari ni, jangan bagi tengok TV. Buat macam tu. Kalau nak tengok TV juga, kita nak bagi. Nak tengok boleh, tergelai hafal baru, baru boleh tengok TV. Gadget,
gadget game jangan bagi. Game ni tuan-tuan sekalian, dia satu bencana besar kepada otak pelajar-pelajar sebenarnya. Bila mana mereka main game, masalah mereka adalah mereka terbayang-bayang apa yang mereka main ketika mana buka Al-Quran. Tengah tengok Quran, dia duduk terbayang, duduk tembak-tembak dalam PUBG. Tengok-tengok Quran, tengah terbayang-bayang. Di Akmal pun memang kita perhatikan anak-anak yang sentiasa terbiasa dengan main game, dia memang blur sikit. Ustaz-ustaz perhati ni kenapa? Cek-cek-cek, oh punya dia blur sikit. Sebab apa? Blur. Sebab dia suka main game. Jadi, minta sangat bantuan daripada ibu ayah sekalian. Di rumah, kalau tak boleh nak halang sangat, letakkan timing. Contohnya, satu setengah jam je. Okey, Along. Kalau nak main juga, ayah tak suka. Tapi kalau nak main juga, ni setengah jam ni saja kamu boleh main. Lepas tu, tak boleh main. Setiap lepas asar, setengah jam je bagi dia main. Contoh, satu hari. Kita tetapkan masa yang ditetapkan untuk dia main. Tapi kalau boleh, kalau boleh halang terbaiknya, ini adalah terbaik, maka halanglah anak-anak kita daripada main game, main gadget dan sebagainya. Kerana ia sangat-sangat membantutkan kekuatan hafalan pada anak-anak. Quran ni dia agak manja. Quran ni dia agak mudah terkesan dengan perkara lain yang kita fokus. Kita nak mencari fokus, tetapi fokus kita lari kerana anak-anak kita main game. Sebab game ni sangat memberi fokus yang tinggi. Yalah, nak tembak orang, tengah perang dan sebagainya. Bila mana fokus dia 100% letak di game, nescaya fokus dia pada Al-Quran akan jadi mungkin 50%, mungkin hanya tinggal 30% dan sebagainya. Jadi sayang sangat-sangat fokus anak-anak kita, sepatutnya rehatnya yang cukup untuk hafal Quran, jadi rehatnya yang cukup tu untuk pada perkara yang tidak betul. Jadi ini adalah 10. Betul ke 10? Saya main rawak je kan. Jadi 10 perkara penting yang mesti diberi perhatian oleh ibu ayah dalam proses anak-anak kita hafal 30 juzuk Al-Quran, khususnya ketika mana berada di rumah ini, insya-Allah. Selainnya, mungkin kalau ada tambahan sikit, selainnya jagalah makan. Waktu makan jagalah makan makanan yang berkhasiat. Jangan bagi makanan yang mengarut-ngarut. Apa mengarut-ngarut ni? Super ring. Contohlah makan super ring, super ring ke potato apa dah, potato chip. Macam-macam lah, macam-macam. Perkara-perkara yang kita rasa memang tak elok untuk kesihatan anak-anak, tak benda tu, makanan itu juga adalah tak elok untuk kesihatan otak anak-anak kita. Jadi jaga kesihatan, jaga rehat, jaga suasana dalam rumah kita. Moga-moga anak-anak kita boleh memberi fokus kalau boleh. Bukan saja kalau di sekolah tu 100%, jadikan di rumah ni peluang dan ruang mereka untuk hafal Quran dan memberikan fokus sebanyak 200%, insya-Allah. Boleh ya? Boleh ya, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saya rasa setakat ni dulu motivasi pada hari ini, khusus untuk ibu ayah yang berada di rumah bersama dengan anak-anak, insya-Allah. Wallahu a'lam, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.